Sugi, Mas Ferry, dan Mas Juli. Nah ini nanti kalian kalau ada eh, tentang permasalahan kebersihan, kalian bisa menghubungi eh, lima orang ini. Kemudian tugas pokok waka bidang sarana dan prasarana. Yang pertama membantu kepala sekolah di dalam mengatur apa yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua Ada 11 tupoksinya, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi, semuanya ini akan kami lakukan di dalam tim. Saya eh, dibantu oleh tim sarpras tadi, kemudian tim IT dan tim kebersihan. Jadi, itu tugas pokok saya. Kemudian, untuk prosedur peminjaman barang, jadi eh, kalau kalian mau meminjam barang, jadi harus ada prosedurnya apalagi sebagai OSIS ya kalau di dalam kelas misalnya Bapak Ibu guru menyuruh kalian untuk meminjam barang jadi langsung tetapi kalau ini untuk OSIS atau kegiatan yang lain. Nah, yang pertama kalian harus mengajukan surat peminjaman. Nah, kalau kemudian kita harus ACC yang pertama kalau dari OSIS harus ketua pelaksananya, kemudian ketua OSIS, kemudian Pak Wawan sebagai Waka Kesiswaan dan saya. Nah ini nanti kalau surat kalian ditolak, ya kalian harus mengajukan kembali, kenapa kok ditolak? Biasanya ya, tanggalnya tidak pas, eh, apa, acaranya kalian harus, eh acaranya tidak pas, kemudian banyak alasan kenapa ditolak. Nah kalau diterima, ya, jadi kalian harus mengisi surat peminjaman, akan kami sediakan formnya, kemudian eh kalian harus menyerahkan pinjaman dan pengecekan awal, jadi kami menyerahkan apa yang kalian pinjam misalnya kalian pinjam sound system. Nah, kalian cek rusak apa enggak, kemudian bisa dipakai apa tidak seperti itu. Kemudian setelah pengecekan awal nah, setelah kalian pakai kalian mengembalikan dan pengecekan akhir. Nah, ini untuk peminjaman itu. Untuk pengecekan awal kalian harus menunjuk eh, meninggalkan ya, bukan menunjukkan saja. Jadi kartu pelajar. Nah, kartu pelajarnya itu akan kami tahan untuk kalian peminjaman. Nah, jika terjadi kerusakan pada pengecekan akhir, kalian harus mengganti seperti itu, Jadi biar ada tanggung jawab. Nah, kartu pelajar itu banyak fungsinya, nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu kalian harus mengisi surat pengembalian. Nah, kartu pelajar kami kembalikan. Selanjutnya untuk peminjaman ruang atau pemakaian ruang Ya, yang pertama harus menunjukkan surat peminjaman. Nah, tadi peminjaman ruang dan barang itu caranya sama. Harus menunjukkan surat peminjaman, kemudian yang kedua mengisi buku peminjaman. Nah, ini kami sediakan bukunya. Di biasanya di meja sarpras begitu. Kemudian menggunakan ruang sesuai jadwal. Jadi jangan sampai Nah, ini biasanya ruang itu digunakan untuk ekskul. Kita punya lebih dari 30 ekskul ya. Jadi kalau kalian tiap hari ada ekskul berarti harus pinjam ruang kelas untuk kegiatan ekskul kalian. Kemudian yang terakhir harus membersihkan ruangan setelah digunakan. Jangan sampai kalian setelah menggunakan ruang itu ruangnya kotor seperti itu. Kemudian Nah, sarana apa saja sih yang ada di SMA 3? Nah, kita kan punya banyak ya. Jadi ini pertama apalnya. Jadi kalian sudah diterima di SMA Negeri 3 Malang, selamat Ibu ucapkan sudah menjadi bagian dari Bawi Karsu ya. Jadi kalian harus tahu apa itu Bawi Karsu seperti itu. Kemudian nah saat kalian masuk ya di pintu gerbang, kemudian kanan di kanan itu ada distro Bawi Karsu. Nah, ini usahanya OSIS PK. Jadi kalau ada acara OSIS PK akan membuat berbagai macam merchandise kalian bisa pesan di situ di kemudian sebelah kanannya ada ruang tatip nah ini untuk menertibkan kalian nah sebenarnya ruang tatip ini tidak menyeramkan ya jadi kita ada istilah reward no punishment ya jadi oh ter, enggak ada punishment seperti itu tidak jadi eh, ruang tatip ini untuk mengecek kalian kehadiran kalian sudah tertib apa tidak kemudian kalau ada pelanggaran apa tidak, nah ini petugas tatip yang melaksanakan, ini dikomandani oleh kesiswaan ya, Bapak Wawan Pramunadi. Kemudian, nah, di sampingnya ada ruang satpam, nah di depan ruang satpam itu ada wastafel. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk, karena ini belum ya masih pandemi, jadi setiap kali masuk itu harus cuci tangan, sudah kami sediakan wastafel di depan. Nah itu penting ya karena ini kita pencegahan COVID ya. Nah adanya pandemi ini kita membuat tujuh wastafel di bawah. Jadi ada di berbagai tempat ya di lapangan ada di pintu masuk ada dua kemudian di depannya ruang-ruangan. Nah ini untuk di lantai satu saja. Di lantai dua dan tiga pun kami menyediakan. Jadi semuanya protokol kesehatan untuk pandemi ini sudah kami siapkan. Nah itu tugas saya sebagai sarana. Kemudian nah di depan di belakangnya pos satpam ini ada tempat parkir jadi ini untuk parkir siswa dan guru ya tentu tidak muat memang tapi ada yang parkir di luar nah kemudian ini gazebo di ada gazebo dalam ada kemudian presensi siswa nah ini bisa kalian lakukan ada di tiga tempat ya tadi di depannya ruang tatip ada di belakangnya ruang kepala sekolah atau di luarnya ini ini yang di belakang ruang kepala sekolah. Kemudian di depannya lab game. Nah, presensi itu bisa e, kalau kalian datang nah ini kegunaannya kartu pelajar. Jadi kalian ngetap ya. Jadi istilahnya kita tap seperti itu. Jadi kartu pelajarnya di tap. Nah, presensi ini akan link ke HP orang tua. Setiap kalian presensi akan ada laporan ke orang tua. Nah itu namanya sisfo ya, sistem informasi SMA 3 itu linknya ke orang tua. Kemudian ada presensi guru. Nah ini guru juga harus presensi ya harus pakai finger eyes ya. Jadi kita bukan pakai jari, jadi mata yang di ini wajah ya matanya ya. Nah bapak ibu guru juga harus presensi tidak hanya kalian ya jangan dikira Bapak Ibu gurunya wah enak-enak tidak ada presensi seperti itu. Kemudian nah ini kita punya air siap minum ada di samping lab kimia ya. Ini yang mengajukan ke PDAM itu dari OSIS ya. Jadi terima kasih OSIS U sudah membantu kerja kami sebagai tim Sarpras. Kemudian nah di atasnya air siap minum itu ada tulisan siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera jangan takut bersekolah asal ada kemauan untuk belajar dan berprestasi, kami siap membantu biaya pendidikannya. Nah ini kalian jangan takut yang dari keluarga, mohon maaf ya, dari keluarga yang kurang mampu seperti itu, jangan takut sekolah di SMA 3, kita bisa akan membantu biaya pendidikan kalian. Kemudian, nah ini tadi kasih bu dalam, kasih bu luar ya, kemudian di masuk sebelahnya Satpam tadi, ada lab kimia. Nah, ini pembelajaran di lab kimia. Nah, untuk pembelajaran di lab kimia kalian diwajibkan memakai jas lab ya. Untuk yang jurusan IPA tentunya ya. Ini suasana belajar di lab kimia kebetulan saya guru kimia jadi pembelajaran di kelas saya seperti itu. Nah, untuk praktikum ya ini. Nah, biasanya juga dipakai untuk kelas. Kemudian di sampingnya ada lab fisika ya. Terus eh, di samping lab kimia itu ada kita istilahkan kafe ide. Nah, di sini kalian bisa menuangkan ide-ide kalian, ya, kenapa dibilang kafe ide, kami menyediakan wifi ya, gratis di semua tempat sebenarnya. ya. Nah ini kalian bisa menentukan ide-ide di sini, bisa duduk-duduk dengan teman kalian, jadi sarana kita, ya. kami menyediakan kafe ide istilahnya seperti itu. Selain di gazebo tadi, ya, kalian bisa belajar di kafe ide. Kemudian sampainya kafe ide, ada waka humas di situ, di dalamnya kafe ide kemudian tata usaha ruang tata usaha nah di dalam itu ada ruangnya kepala tu dan ruang kepala sekolah nah di dalam ruang kepala sekolah itu ada cctv nah ini kalau kalian kehilangan misalnya ya jangan sampai kehilangan namanya juga anak-anak ya kadang teledor seperti itu misalnya meninggalkan jas alma mater di kelas oh ternyata kok ketinggalan kalian bisa ngecek di situ ya tapi jangan lama-lama, karena rekaman CCTV kita maksimal tiga hari ya. Jadi begitu kalian mencari barang kalian tidak ada, segera lapor ke humas. Nah ini, jadi kalian bisa mengecek, nanti kita bantu mencarikan di CCTV itu. Kemudian keluar dari TU kita ada lab BRI, namanya ini CSR-nya BRI. Nah ini untuk kalian kalau membayar SPP misalnya ya, jadi berhubungan dengan keuangan sekolah. Kemudian setelah itu ada UKS. Nah, ini kita punya dokter gigi jadi perawatan gigi, kemudian ada dokter umum ya ini ruang UKS. Nah, di situ kita memiliki eh tenaga medisnya yang standby tiap hari. Perawatnya namanya Ibu Putri, kemudian ada dokter gigi dan dokter umum. Nah, nanti kalian bisa lihat jadwalnya kalau mau periksa. Kemudian nah kembali ke setelah ruang TU tadi ada ruang TRRC ini ya namanya Teacher Research and Research. Jadi ini untuk Bapak Ibu guru. Jadi siswa dilarang masuk ke ruang ini kenapa? Karena pada saat kita kalau mau ujian ya kita mengupload soalnya di sini. Jadi kita ujiannya juga online. Jadi siswa dilarang masuk. Nah kalau kalian membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan IT, nah ini tempatnya Pak Norman dan Pak Lutfi tadi. Pak Norman sebagai koordinatornya, dan Pak Lutfi sebagai anggotanya. Nah, kalian bisa pinjam di sini. Segala sesuatu yang berhubungan IT ada di TRRC begitu. Kemudian, nah ini kita keluar dari TRRC kemudian ke aula. Nah, ini aula Tugu namanya. Karena ini dipakai SMA 1, 3 dan 4, jadi bukan milik bukan milik SMA 3 saja. Jadi di sini ada aula Tugu yang dipakai bersama di luar aula Tugu itu kita kan ada lapangan voli dan lapangan basket. Tentunya kalian sudah melihat dari awal ya, Pak Pra MPLS ada lapangan voli, ada lapangan basket itu bisa kalian lihat di video-video itu. Nah, ke depannya kita akan menggunakan lapangan ini sebagai ruang terbuka yang penuh dengan oksigen. Nah, seperti itu. Ini rencana kita, angan-angan kita ya, atau keinginan kita untuk melayani siswa supaya oksigen di SMA 3 itu lebih banyak. Ya. Untuk ke depan ini akan kita buat paru-paru sekolah istilahnya. Nah, kalian bisa lihat apa yang akan kita lakukan dan eh, kalian sebagai siswa nanti harus merawatnya ya. Dan kita butuh dukungan orang tua untuk mewujudkan cita-cita kita ini, atau keinginan kita supaya memberikan layanan ke anak-anak yang lebih baik. Jadi, kalian bisa lihat videonya untuk lapangan, apa yang akan kita bangun, atau yang akan kita buat nantinya. Sekarang memang masih dalam angan-angan, ya, masih rencana seperti itu. Semoga nanti. Allah akan mengabulkan rencana kami untuk menjadikan paru-paru sekolah di lapangan basket dan lapangan voli. Videonya, ini bisa kalian lihat eh, rencana kami, ya. itu tadi angan-angan eh, kita ya untuk menjadikan lapangan voli dan lapangan basket itu sebagai paru-paru sekolah begitu. Nah, kemudian kita ke lantai 2. Di, eh, di lantai 2 ini kita semua pembelajaran ada di situ ya. Di lantai 2 semuanya kelas ya. Jadi ini mulai ruang 41 sampai 46 kemudian sampai ruang 50 ya. Nah, di lantai 2 kita akan memiliki ruang multimedia. Nah ini kalau kalian yang bergabung di IC Team ya biasanya bekerjanya di sini. Nah ini kita sedang membangun namanya Bawikar Production ya. Selain nanti kita kalian akan bekerja di multimedia ini, kalian bisa bekerja di Bawikar Karso Production. Pengerjaan kami masih 80 persen jadi belum selesai. Kemudian ada Lab Agama. Nah ini untuk kegiatan bi-religi yang non-Muslim biasanya kita tempatkan di lab agama. Ya. Kemudian ada ruang kelas. Ya. Semua ruang kelas ada di lantai dua dan lantai tiga. Ini contoh sebagian ruang kelas. Nah, SOP-nya kalau kalian menggunakan kelas ya kembalikan rapi seperti ini. Kemudian jangan lupa mematikan LCD kalau setelah memakai LCD ya. Kemudian kalau memakai apa apa yang ada di dalam ruang kelas jangan dipindahkan ya. Jadi semuanya yang ada di dalam kelas itu jangan dipindahkan. Karena apa? Kita ada inventaris kelas. Jadi isi kelas itu apa saja. Nah kalau barang-barangnya kalian pindahkan, kami akan kesulitan mengecek inventarisnya. Itu penting untuk surprise ya. Jadi jangan sampai kalian merubah-rubah isi kelas. Ya. Kalau LCD-nya misalnya, oh ada trouble bu. Nah itu kalian bisa pinjam LCD mobile ke tim IT tadi. Ya. Kemudian jangan lupa kalau habis selesai pembelajaran, ya, papan tulisnya dihapus. Jadi tidak harus disuruh sebenarnya ya. Kemudian LCD-nya dimatikan. Nah ini yang rawan banyak LCD tidak dimatikan. Jadi kan lensanya itu ada lifetime-nya. Jadi kalau kalian tidak mematikan akan cepat rusak. Ini beberapa kelas yang ada di kami. Kemudian nah ada ruang lab bukan lab komputer ini ya untuk ruang ujian ya. Jadi kita menyediakan ada tiga empat ruang selain multimedia tadi. Ada multimedia, ruang 44, 45 dan ruang labcom. Nah itu semuanya isi komputer. Nah itu untuk kalau kalian ujian ya. Sebenarnya yang lain e, harus membawa sendiri yang yang tidak punya ini khusus sebagai ruang cadangan kalau ujian. Kemudian, nah ruang serbaguna ini bisa kalian gunakan untuk acara apapun kalau kita rapat dinas ya biasanya di ruang serbaguna ini ya bisa untuk rapat untuk menerima tamu kalau kalian ada acara-acara juga bisa me, acara kalau banyak melibatkan siswa banyak gitu ya kalian bisa meminjamnya nah seperti, eh, bagaimana peminjamannya tadi sudah saya jelaskan kemudian ada kafe ide nah mungkin ini ya icon kita kenapa di eh, e cafe ya kenapa EKV itu sebagai agen kita karena kita menggunakan cashless ya. Nah, ini kegunaan yang kedua untuk ketiga ya untuk kartu pelajar yang tadi harus untuk absen, kemudian untuk peminjaman ruang dan peminjaman sarpras, kemudian nah ini cashless ya. Jadi isinya kartu pelajar kalian itu bisa diisi uang seperti itu ya, seperti mesin ATM tapi khusus untuk SMA 3 untuk kalian belanja di EKV ya. Jadi di tab juga seperti kalian absen itu. Kemudian ada ruang perpustakaan, nah ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Devi ya, setelah saya, apa sih yang harus kalian lakukan saat perpus seperti itu ya. Kemudian, nah ini koleksi buku kami ya, nah sekarang di lantai 4, tadi lantai 2 dan 3 itu ruang kelas, di lantai 4 kita punya vertical garden istilahnya ya, nah ini yang kita kembangkan di lantai 4, kemudian di dalamnya, nah ini luas sekali ya. Ini biasanya untuk pembelajaran seni di dalamnya itu ada gamelan ya. Nah, ini kalau kalian latihan-latihan misalnya tadi e, kesiswaan ya garka basu ya. Tetapi tidak bisa untuk banyak orang ya karena konstruksinya kurang kuat seperti itu ya. Jadi di lantai 4 ini kalian bisa meminjamnya kita sebutnya rooftop ya. Nah, dari lantai 1 2 3 dan 4 tadi yang saya jelaskan yang paling penting ini Ya, toilet ya, jadi kalau nggak ada toilet, kalian nanti nggak bisa e, ke belakang seperti itu. Nah, ini toilet putri, toilet putra ya, ada di lantai satu, kemudian toilet putri juga di lantai satu. Nah, ini toilet putri di lantai dua. Ya, e, sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya akan ada sesi tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya silahkan aktifkan fitur raise hand atau melalui live chat apa ada yang ingin bertanya? Baik, untuk J. Elia, ya, silakan bertanya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk di EKV itu ada petugas KV, jadi kalian bisa mengisi saldo di situ ya. Jadi kalian membawa kartu pelajar, ke, kalian serahkan ke petugas EKV, jadi nanti akan diisi saldo sejumlah uang yang kalian serahkan. Ya, jadi nanti diakumulasi saldonya dan tidak akan hilang. Kalau kalian kehilangan kartu pelajar, itu kalian bisa lapor ke Pak Lutfi ya, ada prosedurnya. Kalian harus e, meminta tanda tangan empat waka, seperti itu biar kalian tidak teledor menggunakan kartu pelajar. Nah, kalau hilang saldo kalian juga nggak akan hilang karena terekam di sistem. Jadi kita sistemnya pakai e, apa, kartu pelajar kalian itu isinya tidak akan hilang. Jadi saldo yang kalian miliki, walaupun kartu pelajar kalian hilang, saldonya tetap tidak akan hilang. Jadi kalau kalian mengisinya, ya, ke petugas di EKV. kita ada punya dua orang, namanya Bu Sela ya, dan Bu Popi. Seperti itu mungkin itu jawabannya. Terima kasih, uh, silakan. Apakah ada yang hendak bertanya lagi? baik untuk desk dari ton 8 silakan bertanya Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, letak KVID dan EKV ini berbeda. Jadi kalau KVID itu ada di lantai satu, tempat kalian untuk kalau anak muda ya di istilahnya kongko kongko begitu atau duduk-duduk dengan temannya, tetapi jangan hanya bermain ya. Jadi di situ kalian bisa mengerjakan apapun. Nah ini yang sering saya lihat itu anak osis itu biasanya kalau ketemu dengan sponsor seperti itu, ya atau rapat kecil persi misalnya rapat-rapat untuk acara-acara yang diadakan osis ya biasanya yang sering menggunakan di situ juga anak osis ya atau kalian mengerjakan tugas ya, bisa mengerjakannya di kafe ide jadi istilahnya memang ada kafe kafenya ya ada kafe ide ada e -cafe. nah kalau kafe ide itu ada di lantai satu tempat untuk kalian belajar ngobrol bermain boleh di situ ya itu area bebas, jadi tidak membayar begitu ya. Beda dengan e -cafe, kalau e -cafe ada di lantai dua, tempat kalian belanja makanan seperti itu ya. Jadi, nah ini kalian harus ngisi saldo dulu. Jadi, di situ ada e, tab-nya seperti kalian e, yang tadi untuk absen itu ya. Nah, untuk absen itu kalian tab. Nah, kalau absen keluarnya kehadiran, tetapi kalau tabnya EKV ini nanti keluarnya saldo kalian. Ya. Nah, itu akan dikirimkan ke orang tua nanti kalian belanjanya apa saja hari ini. Nah, seperti itu. Jadi, itu juga ngeling di Sisvo ya. Jadi, orang tua bisa memantau kalian belanja apa ya di di e EKV itu tadi ya ada KVID dan EKV mungkin itu penjelasan saya ya terima kasih